Cuaca cerah menyambut kedatangan saya dan ibu negara di Moskow, pukul 11 siang waktu setempat. Turun dari pesawat Garuda Indonesia GIA-1 di Bandara Vnukovo II, kami disambut beberapa pejabat Federasi Rusia dan KBRI. Demikian unggahan Presiden Jokowi sesaat setelah mendarat di Moskow sore waktu Indonesia Barat. Paspampres setia mendampingi rombongan Presiden Jokowi dan ibu negara di ibu kota Rusia. Jokowi diagendakan bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam rangka mewujudkan misi perdamaian. Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi juga bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan misi serupa. Selaku pemegang presidensi G20, Jokowi ikut andil langsung dalam mendamaikan dua negara berkonflik itu. Pasalnya, perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan krisis di berbagai belahan dunia, meliputi krisis ekonomi, pangan, dan energi. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 127 belum ada tanda-tanda mereda. Putin diagendakan menjamu Jokowi di Kremlin. As advisor to the president, ambassador of Ukraine to the nation. Nice to meet you, Minister. Where am I?